Sekarang kita mau bikin apa? Cairan EM4. Hati-hati. Sekarang kita masukin gula pasir. Gula pasirnya itu 10 gram ya. Dede, ya, masukin. Dede yang mau kocok? Iya. Tapi harus lama. Sampai larut, Dek. Kakak boleh masukin itunya. EM4-nya. Sampai larut ya. Sini. Aku bantu. Apa ini? Larut belum? M4 ini berisi banyak bakteri. Ini tuh bakteri pengurai. Pengurai sampah organik. Dia tuh namanya apa sih? Ini macam-macam, ada lactobacillus, ada saccharomyces. Nah, gula ini fungsinya buat apa coba? Tahu. Buat makanannya bakteri. Biar bakterinya aktif lagi, karena waktu di dalam botol ini dia kayak tidur gitu. Begitu dikasih gula, dia makan. Jadi aktif lagi deh, menghancurkan sampah-sampah. Dia makannya nyam nyum. Udah larut ya? Kalau gitu kita siapin sampahnya yuk. Kita udah punya kompos bag-nya. Nanti sampah-sampahnya dimasukin di sini ya. Jadi diolah. Yang pertama dimasukin adalah sampah pas sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Coba berdua sama Dede. Hati-hati masukinnya. Kulit-kulit bawang. Ada biji. Iya, biji. Ada pepaya. Kulit uang. Ini kan yang sayuran sumber nitrogen. Daun-daun itu sumber karbohidrat.